إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اكتفى، أما بعد. جماعة صلاة جمعة مسجد منار العلم رحمني ورحمكم الله، hari ini kita akan melanjutkan bab nomor 132 yang dibawakan oleh Imam Bukhari dalam kitab beliau Al-Adabul Mufrad yang berjudul persaudaraan, kerukunan atau keakraban antar sesama muslim. Ini yang biasa diistilahkan dengan persaudaraan karena Allah, bukan sekedar persaudaraan karena hubungan nasab. Kita semua yang sholat di masjid ini adalah bersaudara, bersaudara karena sama-sama Islam. Ini namanya persaudaraan karena Allah. Dan salah satu nikmat yang terbesar yang Allah berikan kepada kita adalah persaudaraan yang dibangun di atas keimanan. Bahkan persaudaraan ini jauh lebih tinggi daripada persaudaraan yang dibangun di atas nasab. Di hadis nomor 262, Imam Bukhari membawakan sebuah athar dari seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang biasa kita kenal dengan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Apa kata beliau? An-ni'amu tukfar. Terkadang kebaikan kita tidak diakui. Kebaikan kita tidak diakui. Warrahimu tuqta. Kekerabatan kita diputus. Walam nara mithla taqarubil qulub. Dan nikmat yang terbesar adalah kedekatan hati. Persaudaraan karena Allah Azza wa Jalla. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma nampaknya ingin menjelaskan kepada kita bahwa segala sesuatu pasti ada ujiannya. Segala sesuatu pasti ada ujiannya. Termasuk persaudaraan karena Allah. Manakala kita memproklamirkan, oh kamu saudaraku seiman, aku mencintaimu karena napa? Allah. Hal ini akan diuji seberapa tulus, seberapa ikhlas kita mencintai saudara kita karena Allah. Bagaimana ujiannya? Ujiannya adalah ketika kita mengalami hal-hal yang sifatnya pribadi. Contohnya tadi, an-ni'amu tukfar. Kebaikan kita enggak diakui. Kita pernah berbuat baik kepada saudara kita, kemudian saudara kita apa? Tidak mengakuinya. Di situ kita diuji sama Allah. Apakah persaudaraan kita dengan orang tersebut akan luntur atau tetap kita pertahankan? Kalau persaudaraan kita dengan orang itu luntur hanya gara-gara urusan pribadi, ini urusan pribadi. Jadi kita berbuat baik sama orang, terus orang itu enggak napa? Enggak mengakui. Itu urusan pribadi. Maka apakah masalah pribadi itu akan membuat luntur persaudaraan tersebut? Kalau itu mengakibatkan luntur, berarti kita belum tulus
di dalam mencintai saudara kita karena Allah, karena Allah, bukan urusan pribadi. Warrahimu tuqta. Atau kadang-kadang tali persaudaraan kita diputus. Contoh misalnya, ngirim WA, ngirim WA, terus tidak dibalas. Urusan apa ini? Pribadi, urusan pribadi. Contoh yang lain, ngundang. Kenapa? Ngundang. Kita ngundang orang, terus orangnya tidak datang. Urusan apa? Pribadi. Contoh yang lain, orang tua kita meninggal dunia, bapak atau ibu. Terus dia enggak takziah. Urusan apa? Urusan pribadi. Saat itu kita diuji oleh Allah Azza wa Jalla. Apakah kecintaan kita kepada saudara kita tersebut akan luntur atau tidak? Kalau luntur, berarti kita belum tulus sepenuhnya mencintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kata para ulama kita? Tanda ketulusan cinta karena Allah adalah la tazidu 'alal 'ata wa la taqillu 'alal jafa. Kalau kita betul-betul cintanya karena Allah, betul-betul murni karena Allah, maka mau orang baik kepada kita atau orang berbuat jahat kepada kita, enggak ngaruh kepada kecintaan tersebut. Enggak bertambah dengan kebaikan dia kepada kita, juga tidak berkurang dengan keburukan dia kepada kita. Angel? Angel? Angel. Mulane apa kata Nabi SAW? Authaqu 'urul iman. Level keimanan tertinggi adalah ketika kita sudah cinta karena Allah dan benci karena Allah. Bukan karena apa tadi? Urusan pribadi. Itu level keimanan tertinggi. Simpul keimanan terkuat. Semuanya karena Allah. Bukan karena urusan pribadi. Dan mereka lah yang akan diangkat tinggi-tinggi di hari kiamat nanti. Ala manabir min nur, di atas mimbar-mimbar yang terbuat dari cahaya. Semua orang melihat dan semua orang mengimpi-impikan posisi itu. Merekalah orang-orang yang mencintai sesama karena ku, kata Allah. Bukan karena apa? Urusan pribadi. Memang berat, tapi ganjarannya dahsyat. Ganjarannya masya Allah. Ya, karena itu akan mengesampingkan ego pribadi. Maka latihan. Jangan gara-gara urusan-urusan pribadi persaudaraan kita karena Allah itu hancur. Lepaskan ego pribadi. Ada saudara kita berbuat salah kepada kita, cepat-cepat napa? Maafkan. Wis dirampungi bae, ora usah digawang nanti apa? Mati. Oh, pokoknya ora bakal nganti apa? Mati. Sengsara dewek. Orang yang membawa dendam sampai mati. Penak. Enak atau enggak enak? Ora kepenak. Saya sering sampaikan, dendam itu kalau punya apa? Bau apa ambune? Wangi apa bacin? Dendam. Dendam itu kalau punya bau, pantasnya baunya wangi atau busuk? Busuk. Nyimpen batang nanti mati. Penak? Enggak enak. Nyimpen bangkai sampai mati. Enggak enak. Yang enak apa? Menyimpan parfum. Parfumnya apa? Mereknya apa parfumnya? Mereknya maaf. Apa? Maaf. Gue mereknya. Siapa yang gampang memberikan maaf, maka di dalam hatinya ada apa? Parfum.
Orang yang kemana-mana bau newangi, pripun? Penak uripe. Maka latihanlah untuk melepaskan ego pribadi. Kecuali kalau itu terkait dengan keimanan kepada Allah. Wong ora salat. Kita punya teman nih. Dia awalnya rajin salat, terus jadi ora salat. Kecintaan kita kepada dia luntur, mboten? Luntur, kudu luntur. Karena kecintaan kita bukan karena dia, urusan pribadi dia, tapi karena dia tekun beribadah kepada Allah. Begitu dia tidak tekun beribadah kepada Allah, maka kecintaan kita berkurang. Itu yang benar. Berarti kita cuekin, ya itu lain masalah. Kalau kita cuekin dia tambah parah, ya jangan dicuekin. Tapi kita deketi, kita apa kan? Nasihati, kita ajak lagi berangkat ke masjid, harus. Tapi kecintaan dalam hati itu dibangun di atas keimanan seseorang. Semakin imannya tinggi, maka kecintaan kita kepada dia semakin tinggi pula. Semakin keimanan seseorang rendah, maka kecintaan kita kepada dia juga semakin apa? Rendah. Itulah cinta karena Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangannya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.